yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baju panjang, ini simpel. Nongol-nongol udah ngomong sembarangan ngatain orang copet. Enak aja copet. Udah kagak usah ngelak lu. Sekarang juga lu balikin dompet gua. Ih, Mpo bikes banget sih, Po. Lagian ye, saya entu Anwar, bukannya copet. Ayang, apa? Ada apaan? Kenapa, Dek? Nih, Pak, dia nyompet dompet gua. Incang. Encang kenal Anwar kan? Anwar tuh anaknya baik-baik. Masa iya Anwar dikatain copet? Nah begini, tadi kamu saya dengar manggil saya bapak ya. Begini, jangan panggil saya bapak, panggil saya Bang Opi. Saya kan belum tua-tua amat ya enggak? Kenalin? Nama saya Opi. Encang Opi bikes banget sih. Encang ya kegatalan banget, nyari kesempitan dalam kesempatan. Bolak. Terbalik. Nah begitu dong, nggak boleh aja orang seneng. Nang, bagaimana sih ceritanya? Udah mendengar sekarang lu siap-siap dandan yang cakep karena bentar lagi gue bakal laporin lu ke polisi. Bye. Eh sayang mau kemana? Bapak juga mau, saya laporin polisi. Enggak, urusan polisi serem. Cang, gimana dong Anwar takut? Masa iya mau dilaporin ke Polela? Polisi, Polela sih tang ngurut orok. Cang. Kan lagi panik, jadi bebas dong. Udah tenang aja, urusan Encang itu. Ah, Encang baik banget sih. Di kumis lele. Ayo pulang bareng Encang yuk. Wah heran sama si Opi. Kalau kita butuhin nggak pernah nongol, kita nggak butuhin dia nongol. Paling bener. Buset! Satu-satu kalau mau ngomong. Ya udah, gua lu ngomong dah. Ya udah. Wah. Nah. Siapa duluan, saya apa Babe? Mendingan gua dulu dah. Ya udah ngomong. Yah, pakai begini. Udah kok Babe ngomong duluan aja. Cie-cie. Engkong Papi sama Encang kompak benar. Kompak lu sangke vokal grup kompak. Udah ada. Engkong aja yang ngomong. Pi. Hah? Lu pernah lihat enggak orang bawa keranjang naik ke di atas motor? Yang bahannya dari kain. Hmm. Tahu saya itu tahu. Orang mana? Siapa? Namanya? Kalau sekitar sini kagak ada, adanya di Pondok Gede. Udah sini saya yang beliin. Siapa? Saya. Gue nyuruh lu. Oh. Sorry ya. Kapok nyuruh lu gue. Duit kagak, barang kagak. Oh, ya udah terserah. Ini si Anwar dituduh copet. Apa? Siapa bilang cucu gue disuruh copet? Dia nggak tahu si Anwar cucunya orang kaya. Jangan sembarangan bicara. Nah, kenapa saya yang diomelin? Bukan saya yang nuduh orang. Lu dirinya di situ, wajar aja muka gue ke situ. Pindah kenapa ke sini bisa? Pindah mau muka saya rumah, pindah. Dan sekarang anterin gue ke sana. Ya udah, ayo. Anwar gimana, Kong Papi? Anwar, gue tunggu di sini. Ih, Kong Papi. Helmnya sini. Jadi nggak usah pakai helm. Ada polisi, Pi. Ya terserah kalau mau pakai, bebek nyangkut. Lu ngomong mulu sih. Yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baju panjang, ini simpel.